tersangka dan masih buat tersangka. Ya. Tapi hasil. Kayak rapi. Nanti aja. Ayo kocok. Ayo. Ayo. Dari surang. Wanter. Kasih dulu ambil gambarnya. Ayo. Kanan dulu ya. Kanan ya. 1 2 3. Tengah udah. Kiri. Ini ambil motor. Plus harganya berapa? Top protokol jahat penadahan kita terapkan sebagaimana dalam pasal 266 KUH pidana junto 4 kenakan pencurian dan pemberatan. Dua orang yang melakukan pencurian pemberatan. Baik, terima kasih. Sekira kejadian dari tanggal 26 Mei kemudian tanggal 24 Juli dan 30 Juni pada tahun 2020. Apa terjadi? Ya, yang pertama kejadiannya adalah tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau kita singkat dengan curat. Kemudian juga adanya tindak pidana pemalsuan surat dan persekongkolan jahat atau secara bersama-sama. Ya. Kemudian ada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan juga penadahan. Dalam hal ini penyidik telah berhasil mengamankan 3 tersangka ya, yang ada di belakang kita. 3 tersangka, pertama inisial SKH, kemudian tersangka kedua Y, dan tersangka ketiga C. Ya. Ketiga tersangka ini tentu memiliki peran masing-masing ya. Ada yang bagian joki ataupun yang membawa kendaraan pada saat melakukan pencurian dan pemberatan atau yang kita kenal dengan curanmor. Dan satu lagi yang melakukan eksekusi atau yang melakukan tindakan pengerusakan dan kemudian membawa kendaraan yang dimaksud roda 2. Para pemetik atau pelaku pencurian pemberatan ini menerima order berdasarkan jenis kendaraan yang bersangkutan memiliki kemampuan kamuflase ataupun perubahan juga melakukan perubahan yaitu terkait dengan nomor rangka dengan nomor mesin barang yang sudah atau kendaraan yang sudah dilakukan pencurian dirubah sesuai dengan surat yang dimiliki oleh penadah seolah-olah kendaraan yang hasil curian sah sebagaimana yang terregister di kepolisian perubahan nomor rangka maupun nomor mesin sesuai dengan jenis yang diorder oleh penadah kemudian disamakan dengan STNK dan BPKB yang dimiliki mendasari pembelian dari hasil kendaraan-kendaraan yang kecelakaan lalu lintas ya, yang kemudian tentunya dijual oleh tersangka harganya tentu menjadi harga normal ada keuntungan dan tadi kan di STNK dan BPKB itu adalah bekas kendaraan yang kecelakaan dan sebagainya dan artinya antara nomor rangka ini terdaftar ya, di begini untuk nomor rangka nomor mesin adalah kewenangan dari peraturan undang-undang yang berlaku yaitu di Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah fungsi kepolisian lalu lintas pada fungsi lalu lintas ada yang namanya register dan identifikasi maka ya bagi para pembeli kendaraan bermotor khususnya dalam posisi kendaraan bekas atau second
mengecek, karena register dan identifikasi ini diantaranya akan melakukan identifikasi nomor, di mana identifikasi nomor ini akan digesek. Maka dalam mengidentifikasi sesuai tidaknya, walaupun angka, nomor, huruf sama, namun bisa saja secara identifikasi berbeda. Ini ya memang produk asli, bukan yang dipalsukan itu ini ya. Nomor rangka. BPKB asli, STNK asli. Masuk, Bapak. Thank you.